Pentingnya peranan dari semua elemen, termasuk orang tua, tenaga pendidik, dan juga kebutuhan akan teknologi di masa pandemi dalam mendukung jalannya proses pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara tatap muka. PTM yang seyogianya akan kita mulai, ternyata perkembangan COVID ini menjadi berkembang signifikan juga di Riau dan juga di Kabupaten Siak. Jadi dengan surat edaran ke Gubernur Riau dan juga Bupati Siak, serta kami juga menindaklanjuti untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran tatap muka, baik itu terbatas kami tahan dulu ataupun kami stop dulu untuk sampai beberapa saat, sampai surat edaran nanti akan kita kembalikan bisa belajar seperti semula. Kerjasama dari seluruh elemen, termasuk juga instansi pemerintahan, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan inovasi dan gagasan-gagasan baru dalam dunia perkembangan pendidikan guna mendukung pembelajaran, terutama di tingkat sekolah dasar. Tim Liputan mengabarkan.